Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadis Nur Skevo. Kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengklaim bahwa militer Rusia telah menemukan jejak fasilitas yang didukung Amerika Serikat yang mengembangkan senjata kimia di Ukraina. Selama operasi militer khusus, fakta terungkap dari rezim Kiev menghapus jejak program militer biologis yang sedang dikembangkan di Ukraina yang dibiayai oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, ujar Igor. Ia juga mengatakan Pentagon mulai khawatir terkait eksperimen biologi rahasia yang ditemukan di wilayah Ukraina. Jelas bahwa setelah operasi militer khusus, Pentagon mulai memiliki kekhawatiran serius tentang eksperimen biologi rahasia yang ditemukan di wilayah Ukraina. Населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Главное для...